Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi tahirin wa ashabihi wa mawala. Saudara-saudaraku, warga Kota Makassar yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama lagi kita akan mengikuti perhelatan politik di Kota Makassar ini, yaitu pemilihan wali kota dan wakil wali kota Makassar. Saya mengajak kita semua untuk berperang aktif menyukseskan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Makassar dengan cara kita mengedukasi masyarakat kita, memberikan pendidikan politik yang baik kepada mereka. Jangan menyebarkan kampanye hitam, black campaign, jangan menyebarkan hoax kepada pasangan calon yang kita tidak senangi. Tetapi yang harus kita lakukan adalah dengan bersama-sama mengajak masyarakat kita untuk memilih pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Makassar sesuai dengan pilihan dan hati nurani mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Istafti qalbak, mintalah fatwa pada hatimu." Seseorang yang mengikuti hati nuraninya, insyaallah akan selalu berada di atas jalan kebenaran. Oleh karena itu, saya Erwin Bahardin, Ketua Umum Kors Mubaligh Dewan Masjid Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, mengajak kita semua untuk menyukseskan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Makassar. Pilihlah berdasarkan dengan hati nurani kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati warga Kota Makassar dengan menghadirkan imamun adil, pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah yang dapat membawa masyarakat Makassar lebih sejahtera lagi di masa-masa yang akan datang. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.